hari ini cerah banget. Padahal kemarin mendung dan ramalan cuacanya. Dan hujan banget. Minggu ini hujan benar-benar kayak thunderstorm. Tapi entah mengapa hari ini super super cerah. Beruntung sekali. Jadi ini mapnya Ocean Park, ada banyak banget tempat. Gak mungkin kayaknya semuanya diselesaikan satu hari. Jadi hari ini kita ambil beberapa dulu. Atas tuh ada screen gitu, dan ceritanya ini kita lagi underwater, jadi kita di kayak di semacam train underwater menuju ke somewhere we don't know yet. Lucu banget. Kita udah sampai di summit station. Next thing yang pertama kita mau lakuin di Ocean Park adalah VR Mind Station. Jadi pakai virtual reality gitu. Jadi kalau sebagian dari kalian pernah nyobain virtual reality pakai kayak gear entah smartphone atau apapun buat virtual reality, nah di sini VR-nya, device VR-nya itu digabung sama roller coaster. Roller coaster-nya tipenya medium, jadi nggak terlalu serem. Tapi efek dari VR-nya akan bikin semuanya terasa lebih real dan lebih seru pastinya. It's time for us to try the VR. Jadi kita baru kelar VR apa? Mind Train roller coaster. VR Mind Train roller coaster. Jadi roller coasternya asli, tapi kita pakai device. Seru sih, tapi ternyata sebesar banget ya. Jadi yang serem sih beneran yang pas gitu kayak ke bawah banget gitu sih. Jadi emang ada beberapa yang ke bawah banget, tapi enggak, tenang aja. Tidak seseram itu. Jadi buat ya. Udah selesai. Buat yang gitu senang roller coaster boleh dicoba. Jadi bisa lihat namanya Californian Sea Lion. Gede ya. Ini lagi tidur. Halo mas, langsung heboh. Jadi ini lagi feeding time. Yang tadinya lagi nyantai-nyantai, lagi berenang-berenang, langsung pada naik semput. Questionnya gimana cara bedain seal sama sea lion? Kalau sea lion katanya kupingnya nongol gitu, tapi kalau seal kupingnya kayak cuma lubang doang, kelihatan, nggak kelihatan. Sama wow, ukurannya juga ya. Pengetahuan umum hari ini. IPA, anak IPA nih. Kita baru keluar makan dan naik cable car. Karena bentar lagi ada kick off opening dari Summer Festival di Ocean Park. Jadi cable car-nya kayak nyebrangin antara dua bukit gitu. Yang cukup lama ya? Lebih dari ini. Lebih dari 10 menit lebih. Lebih dari 5 menit. Hong Kong. Jadi apa ya, layoutnya benar-benar kayak Hong Kong zaman dulu. Jadi kalau mau dapat sedikit feel Hong Kong pada masa dulu, lewat sini. Ada juga banyak makanan sama toko-toko lucu. Dan bisa berburu boneka. Ada boneka Shiba. Main game dulu. Satu. Saya mau pulang lagi pada ya. Gede banget. Iya sih, gede banget. Kita lagi di Upload Pavilion. Thank you.
Apaan tuh? Dari siapa tuh? Dari si Mbak. Kita lagi nungguin paradenya nanti lewat sini. Dan katanya sih ini salah satu spot terbaik buat lihat mereka nanti paling lewat. Paling depan sih. Iya, paling depan. Jadi kita udah standby nungguin. Gendong shark.
panda. Yeay! Yang super gemes dan biasanya lihat di Instagram. Gendut dan malas. Dan Instagram namanya Pandas of China. Tiap hari gue lihat dan lucu banget, bikin ngakak. Kali ini kita mau lihat yang aslinya. Panda makan, dia makannya ngebelahangin kita gitu. Ya Allah, lucu banget. Gila, gemes banget. Cara buat satu frame sama panda. Sambil ngaca. Gemes banget. Trail Mountain, naik cable car yang menyenangkan banget. Setelah ketemu penguin. Betul, abis ketemu penguin. Mudah-mudahan next time bisa penguin encounter. Jadi benar-benar bisa dikelilingin penguin. Bisa dipepet. Tadi baru ketemu bentar aja, masih makan dikit. Gitu. And this is the last day kita di Ocean Park. Betul, last day in Hong Kong. Betul. Di banyak hari untuk Hong Kong. Mudah-mudahan next time bisa ke Ocean Park lagi. Karena lagi benar-benar sangat seru buat kalian yang mau datang. Sekarang saatnya, soalnya lagi ada summer game.